Hello guys, welcome to our channel. Kembali lagi dengan aku di game Legend of the Punic. Kali ini aku mau nunjukin ke kalian terkait top scholar ya. Akhirnya aku bisa dapet top scholar. Dan sekarang, pertama aku mau ngasih cabbage dulu ke dia. Terus aku bakal nggunain stamina pill untuk biar cepet dia levelnya, jadi level 50. Karena emang pill, jadi gini guys, ketika kita mendapatkan peerless child itu kita bisa membuatnya menjadi top scholar. Nah, untuk bisa menjadi top scholar, atributnya dia itu harus lebih dari 50.000, ya kan? Dan gimana sih kita bisa ngedapetin peerless child? Itu intimacy confident kita harus lebih dari 200 sih. Oke, sekarang aku mau nunjukin kalian. Pertama aku mau ngasih cabbage, ya kan? Cooking cabbage dulu. Ngasih cabbage, kemudian aku bakal gunain pil stamina biar cepet levelnya, karena kalau nggak salah sih levelnya dia terakhir 35. Jadi kan kalau untuk sampai ke top scholar itu levelnya 50. Oke, guys. Check this out.
Oke guys, akhirnya aku tadi udah tunjukin kalian kan, akhirnya aku bisa dapetin top scholar. Dan aku juga udah tunjukin kalian kenapa sih aku harus beli tadi clear dokumen yang ini. Itu tuh untuk can be used for recommendation of cabinet scholar. Jadi aku emang udah punya cabinet scholar, ya kan? Dan aku pengen change, karena emang sebelumnya cabinet scholar aku itu cuman second run up. Jadi bukan top scholar gitu. Sekarang aku bakal change. Nah, ini kalau kalian pengen change, pastiin dia tuh nggak travel ya. Jadi aku jangan klik travel ini. Sekarang kita ubah ya, change recommendation. Jadi ini bisa kita lihat teman-teman, awalnya aku tuh second runner up ya kan, dan dia potensialnya tuh cuma 27 dari Yenzen, intimasinya 97, dia balance. Sekarang aku mau change menggunakan clearance dokumen tadi, aku klik ini, aku pilih Luciano ya kan, dia balance. Oke, kita klik. Nah, beda kan. Jadi memang kalau udah top scholar itu bajunya itu merah guys, baik itu cewek ataupun cowok. Jadi kebetulan ini aku dari cewek, aku rubah jadi cowok. Aku klik change. Oke, guys, akhirnya aku sudah rubah dia. Total ETR-nya ya, aku klik detailnya ya. Aku bandingin kalian dari inisialnya tadi. Inisialnya itu di sini guys, inisialnya nih. Potensialku 45 dan aku ini ternyata balance juga ya kan. Dan tadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita lebih kuat gitu, kita change-nya jadi top scholar, ya akhirnya ya power kita nambah gitu loh. Kan emang habis ini kan masih intimasi, habis ini tuh debate. Jadi akhirnya aku memutusin untuk merubah biar powerku nambah untuk persiapan debate. Oke guys, sekian video dari aku tentang top scholar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, comment and like, share our video ya guys. Thank you.